menjadi salah satu destinasi yang digandrungi, terlebih oleh masyarakat yang berdomisili di Jabodetabek, karena memiliki suasana yang berbeda dan cenderung menyejukkan. Salah satu destinasi yang sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin berlibur di puncak adalah Telaga Saat. Puncak yang biasanya diselimuti kabut tipis sehingga menghasilkan foto keren dengan latar belakang telaga yang hening. Dan berikut fakta-fakta mengenai Telaga Saat. Pertama, Telaga Saat yang letaknya tersembunyi. Telaga Saat ini berada di puncak Bogor, Jawa Barat, dengan letak yang masih tersembunyi, sehingga belum terlalu dikenal oleh wisatawan. Teman-teman bahkan tidak akan menyangka bahwa di balik hutan lindung dan perkebunan teh terdapat telaga yang begitu menyejukkan dipandang mata. Belum begitu terkenal, membuat telaga ini masih sangat asri, lengkap dengan air yang tenang, sehingga memberikan kesan pertama yang sangat membuat para traveler menjadi betah berada di sana. Dan yang kedua, punya air yang jernih. Tidak hanya air yang tenang, Telaga Saat juga masih memiliki air yang sangat jernih, belum tercemar dan bahkan masih sangat alami. Udara yang sejuk di sini akan membuat teman-teman merasa nyaman dan betah untuk menghabiskan waktu di sini. Pemandangan bukit hingga perkebunan teh yang hijau akan membuat pemandangan yang teman-teman dapatkan terkesan eksklusif. Dan fakta yang ketiga, yaitu bau yang unik. Telaga yang memiliki luas kurang lebih 150 hektar ini berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Konon katanya, pada masa Kerajaan Pajajaran, telaga ini digunakan untuk menjebak penunggang kuda yang dipimpin oleh Prabu Kian Santang. Oleh karena itu, telaga ini memiliki kedalaman lebih dari 10 meter dan memiliki bau yang sangat unik, layaknya bau air seni kuda. Dan yang terakhir, fakta mengenai Telaga Saat, yaitu spot yang instagenik. Kolaborasi warna telaga yang pagi harinya biasanya memiliki kabut tipis ini sangat indah, sehingga sempurna untuk teman-teman jadikan sebagai spot berfoto. Jika tertarik berkunjung, teman-teman dapat menempuh perjalanan dari Telaga Warna kurang lebih sejauh 3 km. Tiket masuknya pun sangat murah, yakni hanya Rp10.000. Keindahan telaga ini begitu eksotis sehingga sayang sekali untuk dilewatkan.